Kembali lagi di Aqua Ringkas. Total Sports Blast atau yang disebut dengan TSB kini kembali dalam persaingan channel olahraga televisi berbayar di Indonesia. Sempat hadir pada tahun 2018 dengan menghadirkan Liga Champions dan beberapa event olahraga lainnya. Lalu, channel tersebut kolap atau bangkrut di tahun 2019 dikarenakan tidak sanggup untuk membayar utang Aksia. Total Sport Blast atau TSB hadir dengan 3 saluran yang berkualitas high definition akan memanjakan pemirsa First Media mulai 1 Oktober 2021 dengan tayangan Liga Korea, Liga Jepang, Davis Cup, Liga Tenis Meja Jepang, dan juga Laga Gulat Profesional dari Jepang. Selain TSB, ada 3 channel lain yang akan hadir di First Media mulai 1 Oktober mendatang, yakni EMC, Galaxy, dan Galaxy Premium yang menayangkan tayangan-tayangan film Indonesia maupun Hollywood. Channel tersebut akan menjadi pengganti channel Disney dan Fox yang akan berhenti beroperasi di Indonesia dan juga di Asia Tenggara mulai 1 Oktober 2021 mendatang.